Halo sobat, kembali lagi dengan Bang Boban. Seperti biasa masih lanjutan dari Commander Versus Skill 1 di sini dengan kumbu-kumbu terbaru pastinya ya. Dan kali ini saya punya target adalah full ruby. Dengan dia punya gameplay dasar, kita bermain ke arah elementalis. Sebenarnya bisa ada pakai Layla ke arah marksman atau enggak dari rubinya langsung ke arah WM ya. Cuma saya tuh cari yang lebih praktis saja ke arah elementalis. Dan skillnya yang pastinya ya, sekali lagi ke Angela ya, dari awal sampai akhir game. Coba kita tes ini. Dapatnya apa ya? Dikasih ya. Di sini langsung dikasih jackpot 5 Angela langsung gak nanggung-nanggung yang pastinya di sini. Angelanya akan cepat ya, akan sangat cepat, singkat dan padat buat ke bintang 3 pastinya. Oke, jadi di sini kita punya target buat tamengnya ya, karena kalau main elementalis kita nggak pakai tameng itu ribet. Nah, setelah gameplay yang saya mainkan tuh kayak ketemu musuh, ada satu gameplay itu ketemu musuh itu sangat unik, dimana ketika bermain elemental sekarang adalah sasarannya Grok ya. Jadi kita punya target adalah Grok ya. Grok wajib bintang 3 biar nanti dia ngeri. Kalau Grok sudah bintang 3, otomatis kita punya hyper itu akan aman, karena Groknya itu akan apa? Akan apa, dia akan lalu lalang tanpa batas. Arti baratnya apa ya? Akan maju mundur. Akan gesat-gesit. Seperti itulah. Nanti kalian simpulkan sendiri. Pokoknya dia akan ulti tanpa batas, yang pastinya musuhnya itu akan emosi lah, karena saya juga pernah ketemu seperti itu. Karena Groknya itu ya, Ake saja sudah ngeri kan? Ake saja itu sudah ngeri, apalagi ditambah dengan Grok, tambah ngeri lagi. Cuma saya tuh ingin bikin satu konten tuh dimana nanti Ake sama Grok itu akan jadi satu ya, Ake elementalis plus juga dengan Grok elementalis, dan dua-duanya itu bintang 3. Ini kayaknya seru sekali. Coba bentar ya, bentar. Kita fokus ke gameplay ini dulu ini. Pokoknya kita kasih selesai dulu file ya. Pokoknya sampai benar-benar selesai, baru kita beralih ke arah combo yang lainnya. Ini belum dapat ya. Ini Groknya belum dapat. Jadi kalau di awal-awal itu kita kalah wajar lah. Karena itu kita hanya mengandalkan apa? Mengandalkan dari full LA-nya dengan darah tipisnya. Tapi nggak apa-apa, slow aja. Nah, tapi masih aman ya. Kalau begini sih sepertinya masih aman, nggak akan ada masalah sama sekali. Gak apa-apa, ini namanya kita dikasih napas. Dikasih napas untuk bermain lebih aman lagi ya. Karena kita punya darah juga ini. Kita masih aman, 2 kali menang ya. Masih win streak lah. Apakah kita akan menang ketiga kalinya? Intinya kita harus elementalis ya. Tapi nanti mudah-mudahan juga nanti rubinya dia blessingan dari aspirannya elementalis lah. Biar nggak usah pakai kristal elementalis lagi. Nanti lain-lain juga blessing elementalis. Vanilla juga blessing elementalis. Ngeri, 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 ngeri. Nah, gini dulu ya. Kita taruh di Layla ya. Mudah-mudahan Laylanya di efektif. Mudah-mudahan sangat efektif, sementara Selena sabar ya. Selenanya kita simpan dulu lah. Ini Selena juga sebenarnya tuh, sebenarnya itu kok gameplay Westral itu kalian variasikan sama Selena enak, tinggal yang penting ranya ambil elementalis. Satu-satu lah, satu belum selesai dibahas yang satu, nanti bingung ya kan. Oke. Harusnya kalau kita dapat kayak panggung pojokan yang begini sudah pasti enak ya. Itu buat kayak main burst kayak marksman atau enggak main elementalis kayak dia. Nanti terakhirnya tuh gore-nya di situ berpakaian dengan norte, pakai apa ya, infernonya, supaya gore-nya langsung ulti. Enak tuh. Karena kalau main link panggung itu kok dikasih tuh posisi paling enak sudah, pojok kiri, pojok kanan. Kalau tengah sih nggak terlalu sih. Yang paling nggak enak itu bagian depan. Aduh. Ada Jilong, ada Derot. Dikasih apa ini? Dikasih apa kira-kira ini? Kita ambil aja immortal ya. Kenapa ya orang kayak nggak terlalu fokus ke immortal ya? Padahal immortal sangat penting loh. Jadi immortal ini kayak mengantisipasi kita kayak bermain draw. Draw buat menang ya. Akan tetapi dia punya syarat, kita punya darah commander itu harus di atas musuh gitu loh. Itu kadang-kadang kita ketemu musuh kan kayak draw kan. Jadi kita untungnya di immortal.
Sekali lagi darahnya harus di atas apa? Komandan musuh. Sampai Sarah sudah mulai serak-serak bahasa di sini ya. Sudah mulai serak-serak di sini. Perasaan kemarin aman-aman saja kan. Dan suaranya akan semakin ngebas juga, akan semakin ngebas lagi di sini. Ya, wajar kalah ya. Karena apa? Kita ketemunya combo attack speed ya, enggak mungkin menang itu. Kosnya sudah ada Grok, walaupun bintang 2 bisa lah diatasi. Ingat sini kuncinya Grok ya. Kalau main kayak combo yang ingin kalian mainkan seperti saya ini, ingat kuncinya di Grok. Kalian punya Grok harus bintang 3. Ini bukan terserah kalian mau main agresif atau mau main kayak fokus bikin full bintang 3, itu dari kalian saja. Tetapi intinya Groknya harus bintang 3. Kan biasanya kan kalau bermain elemental itu rata-rata mungkin hipernya itu caranya seperti Lui atau enggak Lunox kan. Atau kalau nanti mungkin nanti bisa main ke Gore dia punya hiper kan, yang lain itu bintang 2 enggak masalah. Itu enggak apa-apa tuh. Jadi persepsi masing-masing lah. Ini sering saya sampaikan lah di setiap saya punya video. Main agresif oke, main seperti yang saya mainkan juga bikin full bintang 3 juga oke. Mudah-mudahan Haya bisa mengubah ya. Ayo Haya. Oke, kayaknya sih aman sih. Dengan variasi mistik LE begini dengan hiper Haya ini kalau dihitungan early sih masih unggul. Grok bintang 2 langsung kita rotasi ya, kita ganti nih yang mistiknya. Oke, ada 25 gold. Please ya, yang ya kapasitas terendah enggak dikasih loh. Aduh, nggak dikasih yang kapasitas terendah ya. Jika ada ruby boleh kita sabar ya. Tipis-tipis ya. Angela biar dulu lah Angela. Oke, ada Grok lagi boleh. Sabar ya, sabar. Jangan dulu buat ngeroy ya, takutnya numpuk. Numpuk ujung-ujungnya dijual lagi. Aduh. Ini efek pilek ya. Ada Blood Wings, ada ini ya. Sabar. Oke, kalau bintang 2. Kita kayak butuh penghancur lifestyle ya. Kita langsung rotasi ya, kita bongkar semua tadi itu, langsung kita bikin ke Grok saja. Saya hampir lupa lagi itu nama itemnya tuh, Seal Harbor, itulah. Jadi Seal Harbor ini di meta sekarang sangat penting ya. Mungkin kalau kalian mungkin banyak yang cuekin ini item, cuma ini sangat penting sekali. Karena di meta sekarang ini kan banyak yang full lifestyle kan. Jadi cocok juga kayak penghancur tank lah, enak nih. Pada Seal Harbor itu kalian ambil. Oke, kalian nirut Grok bintang 2 ya. Di sini rubinya, blessingnya LE ya. Jadi saya punya prediksi di awal ini yang saya inginkan sudah dipenuhi ya. Ruby blessing LE, Grok. Ya kalau Grok memang kan dari kristal LE. Tinggal dia punya tinggal ini loh, Laylanya nih. Apakah nanti Laylanya juga bisa blessing LE? Kalau Grok sudah bintang 3, kalau kalian mau main nahan itu enak. Ini kurangnya ini bukan, ini kalau sendiri kita dapat yang kapasitas terendah ini lebih enak lagi. Sudah enak ini kan, oke. Sudah mantap nih. Nah, biar Grok itu yang bagian pengalihan isu ya. Nah, mundar-mandir pokoknya. Yang penting setelah kita punya hiper itu aman, itu Groknya itu. Ini Groknya pokoknya intinya dia terakhir pasti tereliminasi. Kalau seandainya kayak sengit kan, aman kan. Jadi ini kalian itu nggak harus bermain sampai di 8 slot, 9 slot, cukup disampai di batas 7 slot saja. Itu sudah enak sebenarnya. Karena memang ya, combo ini yang saya jujurin saya dapat dari musuh juga.
ketika saya bermain kan kalau saya bermain tuh saya itu selalu amati musuh kan. Kok tiba-tiba ih kok gameplaynya kuat begini, saya perhatikan nih kan di antara combo itu mana yang bikin rusuh lah, yang bikin jengkel. Oh ternyata hero ini dengan nanti pakainya kristal ini. Yang grok sudah ini yang saya temukan, ini yang saya lihat. Ya walaupun memang sudah rame sih, mungkin saya yang ketinggalan informasi ya. Atau mungkin saya nggak pernah coba. Cuma memang sudah terbukti ngeri ya. Saya sudah mulai ketagihan ya dengan grok ele. Aduh grupnya nggak dikasih ulti ya. Bagaimana sama-sama combo, dia punya combo lebih pedis. Wajar lah nggak dikasih ulti, mage. Tapi masih aman ya. Ini grupnya bintang 3 dulu nih. Ada winter ya, nggak mungkin dapat. Kadia boleh nggak sih? Bisa imo juga. Kita ambil Kadia saja ya. Kalau imo nanti berarti kita tambah pasukan lagi dong kan. Jadi Kadia ini, itu kan tadi kan Luinya kan blessingnya Kadia. Berarti ini groknya otomatis kan auto tebal. Karena dapat efek Kadia juga dia. Nanti kita lihat lah. Kan ini aja sudah beres, sudah slot 6 ya. Kita tinggal fokus aja untuk hero gold 2 lah. Ayo grok lagi, sabar ya. Ini kalau saya paksa ini pasti saya buang hero nanti. Kita cek dulu ya. Wah tinggal sedikit memang sih. Hedora sama dia punya Kaja tinggal sedikit loh. Ini kalau versi skill 1 kalian sistem mainnya memang kayak mirip seperti saya atau sama. Munculnya memang full bintang 3 semua. Berarti untuk selesaikan dia pentahapannya. Itu untuk dia punya skill tuh kalian kasih lewat sampai 3 skill gak apa-apa. 3-4 skill tuh gak akan masalah. Karena memang kalau saya tuh main rata-rata tuh selalu memakai 3 skill commandernya ya. Skill awal, skill kedua, sama skill terakhirnya, ketiganya sudah. Maksudnya tuh kalian kasih lewat 4 skill cooldownnya lah. Atau enggak 3 skill cooldownnya gitu loh. Biar gak salah paham. Oke. Edoros udah bintang 3. Ada Tegreal. Bentar nih. Ini Kaja dulu gak sih? Ini Kaja susah loh. Pokoknya hero tuh hitungannya sudah kayak di bawah 6 itu sudah paling susah dia buat keluar. Nanti kalau memang benar-benar nggak dapat, ini kan skillnya belum kasih aktif nih kan. Ini sudah kelewat berapa nih untuk dia punya skill cooldownnya nih. Sudah kelewat 3 match, tambah ini 4 match nanti nih. Saya lewatkan sudah 4 match sih, tapi nggak apa-apa lah. Aman? Oke ya. Ngerinya si Ratu Petir. Kasihlah sesuatu yang bagus. Aduh. Gak ada yang bagus dia punya run. Kalau nggak ada solusinya kita ambil yang di atas ya, yang dikasih 3 hero legend kita ambil, kita jual lagi, kita ambil dia punya gold saja, 15 gold kan lumayan. Belum juga loh. Ini kajanya juga belum di sini. Aduh, dikasih 2 Layla boleh lah, sabar ya. Yang terpaksa kita harus pakai cloning nanti. Cloning lah, dikasih cloning ya. Please cloning. Oke, dikasih cloning di sini ya. Kita ambil yang aman-aman saja lah. Bentar.
Layla lagi boleh. Grog beres. Nggak dikasih. Yah, mau bagaimana lagi kan? Ya gini ya. Sudah ada Golden Staff. Tiga Luigi. Boleh juga ya dikasih tiga Luigi. Satu Ruby, satu Layla. Jadi Layla-nya tinggal kurang dua, Ruby-nya masih banyak ya. Soalnya tuh ada yang nabrak sikanya Ruby tadi. Itu nggak apa-apa lah. Lagi Grog. Tapi kalau seandainya saya ambil Bloodwings pun lebih enak ya. Kalau Bloodwings lebih tebal lagi dong Grognya. Gimana coba? Enak betul. Pokoknya kalian wajib coba nih. Yang Fels 1 mungkin kalau di antara kombo-kombo yang saya sudah coba, menurut saya pribadi sih mungkin kalau sampai di titik saya sudah main di pertengahan begini, mungkin inilah tanda-tanda sudah kayak mungkin gameplay ini yang enak lah. Tapi nggak tahu juga sih. Soalnya Mystic Summoner juga enak. Aduh. Kita main di situ aja lah. Ada Aurora kita jual. Nah, ini. Aduh, kita ambil dulu lah dia punya hero-hero nih. Nanti lupa lagi. Sunya dijual enggak ya? Ada Immortal nih masalahnya nih. Sabar. Oke, Grog, ayo. Tunjukkan eksistensimu, Sundul. Oke, Sundul. Alamak. Sundul lagi. Sundul. Nggak ada purify, pokoknya auto terangkat ya. Gimana kan? Pokoknya selama hipernya. Jadi kita ini pintar-pintar atur posisi saja lah. Apa gatot kacanya kita jual lagi ya? Enggak ya, enggak mungkin kita kasih masuk gatot kaca ya. Buat pasangan elementalis. Sedangkan Grog aja sudah ngeri nih. Kita jual saja kan. Gimana enak. Jadi itulah opsinya kalau seandainya memang kalian dapatnya 3 hero legend dan yang lainnya memang yang lainnya enggak mendukung ya. Kalian ambil yang hero legend kalian jual, tapi kalau ada yang kalian bisa pakai ya pakai. Cuma saya tuh sering kebanyakan saya jual, ambil dia punya gold kan. 15 gold gratis. Layla one hero, asik. Satu hero lagi ya. One more ya. Satu hero lagi. Untuk Luigi masih 2 hero. Ruby masih banyak, soalnya ada yang nabrak itu. Iya, memang harus pakai flicker ya. Sudah punya hero itu ada flicker itu dia aman. Ayo Grog. Darahnya gak akan bisa kurang, serius. Sundul lagi kan. Enaknya porsilnya ngeri. Ini nanti kalau sedangnya ayolah, pelan. Ini kalau sedangnya nanti ada update terbaru ya, percaya gak percaya nih, Grog kena nerf. Saya punya prediksi yang dikena nerf ini ya. Natur, WM, Joy, Grog, terus Commander Jilong, ini pasti kena nerf. Terus apa lagi ya? Mungkin sih itu dulu kalau menurut saya itu akan kena nerf nanti kayaknya ya. Layla lah please, Layla. Oh, Ruby boleh. Cuma bentar nih. Ada Luigi lagi, kita jual Lunox saja lah. Kok dijual, Bang? Enggak apa-apa. Lunox itu nanti kita bisa bikin dia target terakhir. Karena kan sudah enak ini kan. Sebenarnya tuh hipernya walaupun bukan Lunox juga enggak masalah. Karena kan bisa sudah dikirim sama si Luigi nanti. Nah, sini maju. Pokoknya fokus ke Grognya aja. Yang penting minimal tinggal dia punya Eudora lah.
ya minimal 300 petir lah biar bisa ngebers-ngebers bebas. Lagi. Bede. Layla, oke, Layla beres ya. Alhamdulillah di sini Layla sudah beres. Berarti kita mungkin ganti Ruby ya sementara ya. Karena kan Layla sudah nanti kita blessing apa nih? Blessing elementalis lagi dong kan? Blessing elementalis lagi di sini itu kan? Tinggal Fanny nih. Ruby sudah kan blessing elementalis. Layla juga sudah blessing elementalis juga. Ngeri betul. Burst damage sudah ada ya. Yang untuk defense pun lebih oke itu sudah ada. Yang buat kayak ngeburst satu-satu hit langsung hilang ya. One hit, one kill sudah ada juga tuh. Si Ratu Petir. Wah. Ini mah sudah enak sih ini. Nanti kita selesaikan Luigi nih. Luigi please jangan nyetak. Karena di sini saya enggak mau up ke level 7 ya. Alasannya ketika saya up ke level 7 itu pasti nanti memang mungkin bisa kayak 3 ruby, 2 heronya nyampur atau enggak 2 ruby. Yang lainnya itu nyampur. Karena kan di slot 7 itu kan pertengahan. Hero God 4 masuk, kadang-kadang juga hero God 5 juga sudah bisa masuk. Jadi sini nahan slot 6 dulu ya. Jadi saya eksperimen di slot 6 nih gimana nih kira-kira. Bisa nggak dapat full rubinya untuk hero gold 3 ya. Kalau berhasil berarti kalian kalau incernya hero gold 3 kalau seandainya di gameplay ini berhasil, berarti memang harus nahan di slot 6. Memang rada ekstrim sih. Cuma kalau memang kayak ini mendingan kalian ambil level 7 aja lah. Gak apa-apa. Yang penting kan menang gitu kan. Cuma saya akan coba ini. Gold 51 nih ya. Sudah enak ini. Sudah kayak bebas lah buat kita ngerol-ngerol. Glowing. Boleh ya glowing ya. Kita mengeri. Bentar ya. Glowing Rose Gold. Glowing lagi. Kita ambil dua glowing ya. Biar semakin pedis. Oke ya, ini sudah mantap ya. Ada yang single target dan ada yang area target. Luigi area target ya. Kalau Edora single target ya. Ya gini dulu lah. Main dengan slot 6 masuk 4 besar. Darah pun masih aman. Karena apa? Grok efek, betul sekali. Kalau saya nggak pakai grok cuma dalakan ruby, otomatis mungkin saya nggak akan main senyaman ini nih. Jadi mumpung ya, grok lagi OP-OP-nya nih ya, grok ele. Mainkanlah. Grok ele, ake ele, dipadukan dengan tegreal ele. Sama juga gatot kaca elementalis. Jadi apa tuh? Oke. Luigi beres ya. Di sini tinggal apa? Tinggal rubinya nih. Bentar. Kayaknya kita amankan satu ruby ya. Kalau seandainya kita dapat 3 ruby, kalau seandainya sudah kayak 2 ruby bintang 2, langsung bintang 3 kan. Takutnya kalau dapatnya 2 ruby, berarti bentarlah, sabar. Kita amankan berarti 2 ruby setengah. Gimana itu? Enggak 2 ruby bintang 2 sama 1 ruby bintang 1. Ketemu lancar nih. Oh, dia main fail 2. Oh, dia sudah rubah hero-nya ya. Jadi kalau terkaca ya. Berarti dia tuh mainnya mode cepat tuh. Dia mainnya mode cepat. Jadi ini yang dia mainkan adalah mode ini ya, mode kayak sistem mode praktis lah fail 2. Saya juga pernah coba pakai yang begini. Jadi kayak rata bintang 2 saya mainkan ya. Hasilnya juga bagus.
Bentar ya, ini bisa ngepur ya. Ini kan darah masih banyak nih. Kita keluarkan Layla saja sama si Luigi. Kita kasih masuk begini ya. Kalian lakukan ini kalau darahnya masih apa? Masih banyak. Hati-hati bang, ke comeback. Benar sih. Aduh, saya tuh kalau ngepur itu pasti rata-rata ke comeback loh. Cuma bentar nih, ini demi eksperimen ini. Ini skillnya ini belum aktif nih. Sabar. Gak mungkin menang ya kalau ini ya. Pastinya Luis sama Lena sudah keluar nih ya. Oh, masih ada Edoranya masalahnya. Aduh. Lagi. Lagi. Pokoknya gesek terus, gesek. Gesek lagi tuh silnya, lo ngeri lo. Gesek. Gesek lagi. Aneh banget, gesek nih. Lagi. Gak ada Purify, gak ada Starfire Blade, ya auto kelar lah. Bro, untung gak pulang dia. Doranya masalah berarti. Sabar, kita beli Immortal aja ya. Untung dia gak bestarfall. Dia gak bestarfall ya. Terubah ya ke Angela. Set. Ternyata di sini mah harus di slot 6 ya. Eksperimen berhasil dikasih full 5 ruby. Kalau seandainya saya di slot 7, dia acak ya. Kadang misalnya full 5 ruby bisa kayak 4 ruby nanti satunya nyampur, atau enggak 3 ruby yang duanya nyampur. Atau bisa juga 2 ruby yang lainnya nyampur. Itu di slot 7 ya. Jadi memang ya, kalau harus paling aman di slot 6 memang rada ekstrim sih. Terkecuali kalian betul bermain dengan zona yang betul nyaman, darah aman, hipernya sudah kuat ya, kayak yang saya mainkan begini. Oke, dengan grok di sini sudah enggak ada grok deh, saya lupa. Terus saya keluarganya. Nah, dan kali ini ya kita akan lihat ya formasi terkuat saya akan pakai di sini. Dengan sudah full ruby ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya, 5. Dan sini yang pastinya ruby langsung bintang 3 kelebihan 1. Oke. Tanpa bercanda lagi ya. Set. Nah, kurang 1 up lah. Darah pun masih 89. Nah, dan kali ini kita akan lihat pertarungan terakhir di sini dengan full bintang 37 hero ya. Dengan ada grok elementalis ya, si raja ini apa namanya? Nyerunduk. Ada raja nyerunduk, ada di sini juga ruby dengan kekuatan putarnya, ada Layla dengan tembakan pedisnya. Kita lihat di sini, walaupun formasi nggak diatur tetap auto aman. Hidora sudah flicker. Sudah ulti di situ. Kuro juga sudah ulti, sudah mondar-mandir. Sudah diputar dengan rubinya. Dan kita lihat di sini variasi combo combo sangat cantik ya, dengan gameplay saya mainkan dan pastinya. Dan pastinya akan membuat kita akan menjadi nyaman dan meraih hasil yang sangat aman, nyaman dan tentram. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.